Polisi menangkap Lucinta Luna beserta kekasih wanitanya, serta sepasang suami istri di apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lucinta yang positif memakai psikotropika diketahui adalah seorang pemakai narkoba. Dengan pengawalan ketat, artis Lucinta Luna digelandang polisi keluar dari apartemen Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lucinta digerebek polisi di apartemennya dengan sejumlah barang bukti narkoba, antara lain 3 butir pil ekstasi, 5 butir pil Ricola, dan 7 butir pil Tranadol. Pil ekstasi ditemukan di tempat sampah, diduga sengaja dibuang. Dalam penggerebekan ini, polisi juga menangkap 3 teman Lucinta berinisial H, D, dan N. Seorang teman diketahui adalah kekasih Lucinta yang kerap dipamerkan di media sosial Instagram Lucinta. Sedangkan 2 temannya merupakan pasangan suami istri yang bekerja pada Lucinta. Untuk mengungkap kasus peredaran narkoba, Lucinta bersama 3 temannya dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.